Ayu Ting Ting sakit hati dan putus asa dengan cinta Ivan Gunawan. Nih gue jujur. Sebelum lanjut ke video ini jangan lupa subscribe dan aktifin loncengnya. Pasang surut percintaan pedangdut Ayu Ting Ting dan Ivan Gunawan mulai ramai diperbincangkan. Kini, secara belak-belakan Ayu Ting Ting bongkar kisah cintanya dengan sang desainer kondang tersebut. Ayu Ting Ting mengaku ia sempat mengajak Ivan Gunawan berpacaran. Namun sayangnya ajakan tersebut ditolak mentah-mentah. Ia bahkan menjelaskan, hubungan dirinya dengan Ivan Gunawan serasa ditarik ulur. Kalau dia gini orangnya tarik ulur saatnya gue pengen banget serius sama dia. Dia mundur nggak bisa yuk. Nih gue jujur. Jelas Ayu Ting Ting yang dikutip dari kanal YouTube Trans TV Official. Senin tanggal 10 Mei tahun 2021. Ayu Ting Ting tak malu untuk mendesak janji Ivan Gunawan yang ingin serius dengannya. Mungkin pada saat itu gua udah putus asa banget kali ya, katanya menambahkan. Dijelaskan Ayu, pada saat itu Ivan Gunawan mengaku belum siap. Namun, di saat Ayu Ting Ting memilih mundur, Ivan Gunawan kembali membujuknya. Giliran gua mundur dia maju ngedorong-dorong, ujarnya. Mendengar pengakuan Ayu Ting Ting, Ivan Gunawan mengakui dirinya kerap kali berubah pikiran. Meski begitu, bagi Ivan Gunawan sosok Ayu Ting Ting masih menjadi impian hatinya. Gimana nih sahabat menurut kalian? Jangan lupa untuk tinggalkan komentar di kolom komentar. Like dan subscribe untuk channel ini. Terima kasih.